Waduh, akhirnya kita jumpa lagi. Waduh, sekarang kita tidak ada yang cantik ya. Iya, sekarang kita, aduh. Iya, ganteng-ganteng semua. Tampan. Iya, toh ya. Apalagi nanti bintang tamu kita. Luar biasa. Wah, luar biasa sekali. Tadi udah datang. Bener. Pantunnya aja aku punya pantun. Pantunnya gimana kali ini? Bangun rumah pakai batu bata. Apa artinya? Bintang tamu kita dari Jakarta. Iya. Jalan-jalan ke Kota Udang. Iya, terus? Cirebon. Oke, balik lagi dalam acara musik Jeng Jeng. Di mana tempat musisi-musisi Semarang dan sekitarnya beraksi dan... dan berkolaborasi, silaturahmi, dan... apa? Beraksi lagi ya. Oke. Okay. Akhirnya goreng mie. Jangan tuh ya. Nanti masukkan sponsor lagi. Oh iya. Kita kan tidak ya. Waduh. Indio gak ada tuh ya. Ini gak ada sponsor. Independen. Iya. Oke, jadi kita bakal... Waduh, tadi ada gempa ya sedikit ya. Lindu. Iya. Ada lindu ya dari Ancol ya. Kesini datang. Oke, jadi bintang tamu kita ini ternyata sudah 10 tahun mereka berkarir di dunia musik. 10 tahun? 10 tahun. Satu dasa berarti ya? Wah, satu dasa Dharma. Pramuka, kamu hafal gak? Apal, satu, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Wah, nah Pramuka cakema ya. Iya. Apa namanya, kalau 10 tahun itu kan bukan berarti waktu yang sedikit ya. Iya. Kalau kita dulu waktu 10 tahun, kita dulu buat band, apa namanya dulu? Kita dulu bikin band. Apa namanya dulu? Band Jambu Kelutuk itu. kita baru 1 tahun aja udah nyerah. Wah, luar biasa ya. Dulu karena kita dulu Kemptis Family ya. Kemptis, oh ya. Iya. Sekarung tapi musimnya NDE kok bro. Iya. Waduh. Sama itu Sena Senita sama waduh, itu Sena Senita. Bahaya juga enak, tuh. Bro. Waduh. Nyusu. Tapi sayangnya ra iso saiki wis ning penjara. Iya udah turut berduka cita juga. Oke, jadi luar biasa sekali mereka sudah memiliki banyak karya juga. Karyanya udah banyak, manggung jam terbangnya udah luar biasa. Luar biasa sekali, dan sekarang juga mereka lagi perjalanan, ini tour namanya. Oh ini itu tour? Touring. Bukan tour, ini tour band ya, luar biasa sekali. Karena besok mereka akan main di mana, kamu tahu nggak? Oh, saya dengar-dengar itu lihat-lihat di sosial media, mereka bakalan tur Pulau Jawa tam. Widih. Tur Pulau Jawa luar biasa ya. Yang pertama di Jeng-Jeng. Wah, keren. Iya. Berarti mereka harus nyobain, nanti kita ajak mereka ke SK. Singkatannya apa itu? Itu adalah Sunan Kuning, itu wisata religi. Oh, iya juga. Ya. Jadi teman-teman nanti bakal main. Iya ya. Dan juga kita itu jadi banyak sekali apa namanya perjalanan dari mereka dan pastinya menginspirasi kita semua ya. Betul. Jadi langsung aja kayaknya kita panggil. Langsung aja kita panggil teman-teman dari Lima Sekawan. Waduh. Tahu gitar set atau apa? Oh iya, soalnya besok bawa gitar gue lah. Woi, selalu. Halo. Woi, oh lanang-lanang lah, Tom jebul dong. Tidak apa-apa. Halo, selamat datang. Biasa. Monggo, duduk. Sini, siapa yang di sini? Sini. Aku tak di sini. Boleh, sini. Siapa yang mau di sini? Dua orang sini. Oh, bro, iya. Kita sekarang ngomongnya bahasa Indonesia, bro. Oh iya, bahasa Jakarta dong ya. Iya, gila lu, mas kata-kate lu. Lu kemarin ke Jakarta terlonta-lonta. Gue kesana nemu ayam kate, bro. Aduh. Oke, selamat datang teman-teman Lima Sekawan. Wow, luar biasa sekali, tampan-tampan sekali ya. Waduh, jamnya Hotman Paris ya, emas, bro. Yang harga 1,3 miliar. Luar biasa, bro. Waduh. Yang anak Jakarta, bro. Wah, yang punya. Oke, Lima Sekawan. Filosofinya dari Lima Sekawan pasti. Oh, tanyain filosofinya. Ah, kenapa dinamain Lima Sekawan? Karena kalian ini kan berempat. Oh iya. Coba jelasin deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Jim Greng. Halo, waalaikumsalam. Ya. Filosofinya ya, Mas? Iya. Awalnya sih itu lima persahabatan, lima keluarga dalam satu wadah yaitu musik. Lima persahabatan atau lima keluarga dalam satu wadah yaitu musik. Luar biasa sekali. Luar biasa. Wah. Kayak jajal diulang dong. Kalau aku wadah perongkol sukanya. Kenapa cuma berempat ya, Mas? Kenapa cuma berempat? Satu drummer, satu bassist, satu gitaris, satu vokalis. Satu lagi kita kasih space buat keluarga si sekawan. Gitu, nanti kita duet tam. Masuk. Boleh banget. Nyanyi apa nih? Kalian ini beraliran apa? Pop-popang ya? Genrenya? Gara-gara banyak yang bilang kita popang ya udah sekalian aja kita sebut popang. Dulu kita juga popang ya bro ya. Kita dulu popang. Dulu kita condongnya ke Didik Kencrot. Didik Kencrot sama. Tahu ya itu ya. Sorry. Kita juga suka sekali itu pemain popang yang udah legend sekali Roma ya. Roma. Itu juga legend sekali. Minuman keras minum. Masuk.
Itu salah tam. Terus juga itu yang senior dari luar negeri yang kemarin baru tur juga ya. Siapa tam? Neck lift. Neck siapa? Neck deep. Neck deep. Oh neck deep ya. Oh ini aku neck lift ya. Neck deep, Desember. Oke. Apa namanya, kalian lebih condong kemana nih? Popang atau rock? Menurut kalian masing-masing atau kalian punya aliran sendiri? Aliran sungai. Kita hampir-hampir kayak gitu sih sebenarnya. Hampir pengen buat aliran sendiri. Oh, hampir pengen buat aliran sendiri. Cuman karena kita tinggal di Indonesia kan. Benar-benar. Perizinannya harus izin ke bupati ini, izin yeah. Ke sana sini. Jadi susah di ACC-nya untuk bikin aliran sendiri. Iya, yeah. Oh. Karena memang aliran di Indonesia kan cuma ada lima ya. Iya. Betul. Aliran Islam, apa Hindu, Buddha itu yang jadi harus dianut ya itu ya. Jadi jangan sampai karena isi susah masuk perizinannya itu. itu. Tapi kita bukan di kategori itu sih. Iya. Kategori itu. Oke. Perkenalan personil dulu dong. Ini ya, dari yang silakan. Paling cool siapa nih? Nama aku Rere. Rere. Wah, Rere. DJ Rere, DJ luar Rere. Biasa, Rere Gombel. Rere asli mana Rere? Aku asli Solo, Mas. Oh, Solo. Sulawesi. Sulawesi. Saya asli Solo juga, Mas. Solo 3. Aduh, ya. Luar biasa dari Solo ya. Solo. Berarti memang Solo itu halus-halus ya. Halus kalem. Luar biasa. Berarti kalem. Lu enggak dari Jakarta? Waduh, skate-kate lu pakai jam Jakarta itu zaman nih. Johar. Kalau yang belakang ini? Kalau saya Ajay. Anjay, megang apa Anjay? Inspektur toh ya. PJ. Oh iya, PJ ya. Okay. Datangnya telat terus. Oke, dari mana ini asalnya? Saya Jakarta. Asli Jakarta. Oh, Jakarta. Kalau ini Tama Bekasi, Ram. Aku Bekasi juga dulu, aku Tambun. Tambun. Dulu aku sering ikut namanya. Oh, kalau Jakarta ke Bekasi jauh, Mas. Harus naik yang pesawat buat ke luar angkasa itu. Waduh, space tour. Percuma naik pesawat luar angkasa juga kena itu polisi tidur. Oh iya. Gak bisa, Mas ya. Gak bisa. Bekasi ya. Kalau sampingnya dari mana nih? Aku Sultan. Sultan. Sultan pasti dari Yogyakarta. Pastinya. Ya, bener gak nih? Udah jauh banget tapi orang Jogjanya jadi senior atas banget. Oh, kalau saya tetap dari Jakarta. Jakarta juga songong dia. Gue juga songong. Yo cuy. Yo cuy Jakarta cuy. Dari Jakarta berapa rombongan nih? Personil. 12. Udah harusnya diajak semua. Wah. Iya, kita mau ajak ngobrol semua. Benar-benar. Nanti kita bakal mengulas tentang pastinya perjalanan albumnya mereka itu bagaimana dalam prosesnya dan pastinya yang paling terkena pesan. Di apa namanya di hati fansnya itu yang mana? Dan menceritakan tentang cinta apa enggak? Wah, pasti. Ya enggak? Popang kok. Insyaallah ya. Oke, habis ini kita bakal balik lagi bareng 5 sekawan, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di musik. Jering, jering, jering.